Hari ini kita akan mengerjakan kuis PJOK. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan menghantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan menghantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Muslim. Jadi anak-anak, mengerjakan kuisnya harus jujur ya. Sebelum mengerjakan kuis, berikut adalah peraturan mengerjakan kuis. Yang pertama, silakan duduk rapi. Jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Siapkan pensil, penghapus, dan buku tulis. Dengarkan dengan baik video dari ustazah. Dan jawab pertanyaan dan tulis di buku. Soal nomor 1. Senam lantai dilakukan di atas A. kursi, B. lantai, C. meja. Soal nomor 2. Sebelum senam, kita harus melakukan A. bermain, B. pemanasan, dan C. latihan. Soal nomor 3. Gambar di samping adalah gerakan memutar A. kepala, B. tangan, C. kaki. Soal nomor 4. Allah lebih menyukai muslim yang A. sedih, B. kuat, C. lemah. Soal nomor 5. Gerakan pendaratan dapat dilakukan dengan A. kaki dan tangan, B. kepala, C. perut.